Langsung saja buat teman-teman yang mau mengaktifkan opsi pengembang atau mode developer di Oppo A77s, caranya ini kita ketuk di pengaturan. Kemudian teman-teman pilih di sini ada tentang perangkat di sini. Dan di sini kita pilih yang versi di sini. Kemudian ada nomor kompilasi, ini kita ketuk beberapa kali seperti ini. Jadi jika kalian menggunakan pin atau pola di handphone kalian, nah teman-teman masukkan pola atau pin. Jika tidak ada maka otomatis akan jadi mode pengembang. Ini kita masukkan ke atas Andi. Nah ini Anda kini di mode pengembang. Untuk mengakses mode pengembangnya, teman-teman masuk di pengaturan sistem, pilih di bagian bawah di sini ada opsi developer dan ini sudah otomatis aktif. Oke, jadi seperti ini settingan yang ada di opsi developer Oppo A77s nya. Oke, ada settingan untuk buka kunci OM, oke, debug USB. Jadi di sini semua keseluruhan ada teman-teman. Di mode pengembangnya ada untuk jaringan, ada untuk settingan GPU game. Oke, macam-macam untuk gambar juga ada. Oke, ini sudah habis. Jadi untuk mematikan mode pengembangnya, nah ini tinggal diklik matikan saja di sini. Ini kita matikan, maka otomatis opsi pengembangnya ini akan mati. Kita klik kembali, maka di sini akan hilang. Untuk mengaktifkan lagi, masuk ke nomor kompilasi lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya.